Halo Bryce, kembali lagi dengan gue Aji. Kali ini gue mau main salah satu game horror masa kini yang pasti kalian pasti udah pada tahu. Namanya adalah Little Nightmares. Oke, sebelum main game kita ngopi dulu lah ya. Mana tau nanti ada sponsor kopi. Oke guys, mari kita mainkan. Dengar-dengar sih gamenya serem. Tapi untungnya gue orangnya gak penakut. Ya sekalian kita jajal lah serem apa game ini. Nah ada game yang serem. Kali gue kencengin dulu ya kali ya soundnya ya. Biar lebih menantang. Di sini ada seorang anak kecil pakai jaket warna kuning. Dia kayak terbangun di dalam koper di suatu tempat yang mungkin asing bagi dia. Tempatnya lumayan gelap. Wah. Di mana ini? Oke. Apaan itu? Wah, semakin gelap. Kita mau kemana ini tujuannya? Semakin kesini semakin gelap. Oh. Ada apa ya? Kita masuk ke lorong ini kali. Gimana nih cara masuknya? Apa yang lampion tadi bisa kita ambil ya? Coba deh, mana tahu bisa. Soalnya gelap banget kalau pakai korek. Tangannya ntar kepanasan. Gak bisa. Aduh, ya udah deh. Ini anak kecil nggak pakai sendal lagi. Wah, gue paling anti sih tempat sempit kayak gini. Gak bisa bernafas walau di situ cukup oksigen. Apa ya di atas sana? Hmm.
ini kayak di pabrik tua gitu ya kali ya. Masih nggak nemu apapun. Ada apa? Kita masih jalan terus nih guys. Ada sofa. Wah. Di langit ada di langit lagi. Di atas ada bangku-bangku digantungin. Kita ke ruangan selanjutnya. Ini ada apa? Kayak di atas ada orang yang gantung diri. Kita gak nemu apapun di ruangan ini. Wah, gerak sendiri. Ayo kita lempar lagi. Kita bales. Tuh, ambil nih kalau mau nih. Kemana kita? Oke. Kayaknya bisa kita tarik. Masih ke ruangan selanjutnya lagi. Di atas ada apa? Nggak kelihatan. Kayak ada oli yang netes. Atau mungkin darah. Nggak tahu dah. Bawah sini ada apa ya? Coba gua mau coba ke atas dulu. Atau jangan-jangan nih freezer bisa dibuka. Oh iya. Sampai sejauh sini aja dulu, belepotan banget ngomongin gua. Pandu. Wah. Ada parasit. Lari. Ada parasit lagi, laran. Wah, bahaya nih, tempat apa nih? Banyak parasit kayak lintah tapi gede gitu. Oke. Kita
ke ruangan selanjutnya. Masih gak nemu apapun di tempat ini. Kita jatuh, bray. Oh, banyak banget lintanya. Kabur. Kabur. Sarangnya lintah nih. Ayo. Ah. Kita ketangkep. Waduh. Ayo, kamu pasti bisa. Ah, harusnya dilompatin tuh tadi. Kita coba lagi, guys. Harusnya sih kalau binatang sejenis parasit atau serangga itu takut dengan api ya. Ini mereka nggak takut sama sekali. Nah, seremnya itu kayak lantai yang tiba-tiba bolong itu. Itu apaan? Masih ada hewan-hewan aneh yang nggak bisa diidentifikasi jenisnya. Oke, kita kesini. Tempat apa ya? Di atas nggak ada cahaya sama sekali. Ayo, berat banget, bro. Sumpah ini berat. Oke. Jangan dulu. Lampunya. Kok dia muter lagi ya? Kalau turun kita balik. Tadi itu maksudnya kemana ya? Oke, kita tarik lagi tuasnya. Untuk mana ini? Oke, oh, right, lolos guys. Ini ruangan apa lagi? Apaan tuh? Dia kabur lagi.
Salah lubang bray. Oke. Kita pindah ke ruangan yang lebih luas. Wah, di atas kayak ada mumi lagi narik sesuatu. Sini ada tali, ayo kita naik. Mungkin kita bisa nyapa orang yang ada di atas. Yeah, don't be scared. Bisa dibawa sih. Gede yang sama dia. Kalau gitu apa gunanya ya? Kita ngidupin itu maksudnya apa gitu? Apa manfaatnya ngidupin itu? Mungkin checkpoint kali ya. Ini kayak ruangan dapur. Gak ada makanan sama sekali tapi dapurnya. Wah, kesetrum guys. Ngopi dulu. Iya benar, kayaknya itu checkpointnya. Cuma gua doang yang nggak tahu apa semua pada tahu. Berarti kita harus matiin listrik. Nah, di mana ya kira-kira? Mana cara matiin listriknya? It's pada sesuatu. Oh, di balik pintu kayaknya ada sesuatu. Pintunya kita tutup dulu bisa nggak ya? Oh bisa guys. Benar tuh ada tuasnya tuh. Cuma karena tubuh kita yang kecil dan mungil, kita pakai ini. Tuh ini anak pintar nih. Kalau gua ditinggal sendirian di sini, waduh. Gak tahu lagi apa yang terjadi. Oke. Cepetan. Kayak ada suara kereta api guys. Bener. Bisa dimainin gak nih ayunannya? Oh bisa. Seneng banget gue. Ada rokok. Serem juga ya, tapi gue baru mikir nih kereta api hidup tuh. Siapa yang mainin? Siapa yang mainin kereta api ini? Oke. Kita harus matiin listriknya lagi, tapi di mana? Di mana?
listriknya. Kayaknya di lorong ini. Oke, kita kembali ke dapur. Oh, ternyata kita harus, kayaknya harus lari kencang deh. Oke. Run! Run! Ayo terus. Kamu pasti bisa lari. Lari. Alright. Okay guys, sorry tadi memori card di kamera aku penuh ya. Ya, gangguan sedikit lah. Mari kita lanjut sebentar. Ini kita ada di mana, banyak sekali pintu. Sebentar. Mungkin ada pintu yang bisa dibuka kali. Gak nyampe. Gak ada, sama sekali gak ada yang bisa dibuka. Oke. Ini juga, apakah ini bisa? Atau gak bisa? Kayak ini ngaruh gak ya? Ngaruh, Bryce. Ternyata tinggal lurus aja. Nyari pintu ternyata di sini lebar pintunya. Oke, ada apa? Wah, berisik banget. Waduh, kenapa nih? Wah, kenapa ya? Kita nggak boleh kesana atau gimana? Bingung. Emang kenapa kalau kayak ada suara ngelengking gitu? Coba-coba kita coba sekali lagi ya, pelan-pelan. Nah, waduh. Oh, nggak boleh kelihatan dengan the one eye. Oke, pelan-pelan. Nyaris, Bray. Oke. Lari. Kamu bisa. Ah, kena, Bray. Bisa ada one eye di situ. Oke, kita coba lagi. Ngopi dulu, Bray. Oh, ngomong-ngomong ada suara kereta api hidup lagi, padahal tadi udah kita hancurin kan. Ya, terserah lah ya. Oke, kita bisa. Ya. Yeah.
Terus ini kemana ya? Oh, oke. Jangan sampai kelihatan lagi, biarin dia ngelirik ke sini dulu. Oke, kita harus cepat. Checkpoint. Sebentar. Sumpah gue jadi takut ini. Kok ada one eye di sini? Bukan takut apa ya, ntar nih ini bocah mokat kalau kelihatan sama dia. Oke. Oke, kita harus manjat. Ya. Oke guys, gitu dulu gue main Little Nightmare-nya, ntar kita lanjutin di part 2-nya. Stay tune terus, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Ya ngomong-ngomong subscribe gue belum banyak. Jangan lupa subscribe ya, guys, oke? Okay?